Ya, selamat pagi Sobat Bipos. Saat ini saya sedang berada di penyeberangan Peri Sungai Lauk, Banjaraya, Banjarmasin. Saat ini saya akan mencoba menyeberang ke daerah pinggiran, daerah Barito Kuala. Ya, bisa dilihat di sini penyeberangan Peri ini menggunakan atau bisa mengangkut mobil atau kendaraan roda dua beserta orangnya maupun beca dan lain-lain. Diketahui untuk tarif atau penyeberangan Peri ini untuk sepeda motor roda dua dikenakan Rp7.000, sedangkan untuk mobil tergantung jenisnya dari 30.000 hingga lebihnya. Dari pantauan kapal feri ini bisa mengangkut sekitar 6 sampai 7 mobil dan hampir ratusan sepeda motor. Mungkin sekian dulu live report dari saya Hidayat, reporter Banjarmasin Pos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.